Kehidupan asmara dari aktris Natasha Wilona saat ini telah menjadi konsumsi publik hingga selalu diperbincangkan setiap harinya. Terlebih lagi, kini kisah asmaranya akhir-akhir ini. Artis Natasha Wilona terlihat dekat lagi dengan Verrel Bramastra, padahal hubungan cinta mereka sudah putus sejak 2 tahun yang lalu. Kedekatan itu membuat penasaran para netizen tentang status hubungannya mereka hingga saat ini. Wilona ditanya apakah ada kesempatan kedua bagi Verrel Bramastra untuk berpacaran lagi. Dan bagaimanakah jika Verrel mengajaknya untuk menikah? Kemungkinan ada kesempatan besar kalau kamu bersungguh-sungguh gitu, kata Natasha Wilona. Tapi kelihatan benar-benar ada rasa, terus ada orang yang nyatet lulus apa enggak, lanjut Natasha Wilona. Baru-baru ini, artis Verrel Bramastra belak-belakan jika dirinya ditargetkan menikah di usia 30 tahun oleh ibunya Vena Melinda. Kepada awak media, Verrel Bramastra menyatakan menikah lebih cepat dari sang bunda sebab dia sudah menjomblo sangat lama. Banyak yang mendukung juga apabila Verrel Bramastra menikah dengan Natasha Wilona. Verrel mengaku bahwa ia kembali dekat dengan Natasha Wilona dan berencana untuk balikan. Bahkan diisukan akan menikah oleh Natasha Wilona. Mendengar isu tersebut, sang bunda Theresia pun menuturkan bahwa untuk urusan asmara sang anak tidak ikut mencampuri karena takut menjadi beban sang anak itu sendiri.